Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa, klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya. Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda. Dikutip dari sindonews.com, Angkatan Udara Australia telah melakukan pelatihan pengisian bahan bakar di udara dengan TNI Angkatan Udara untuk pertama kali. Hal ini mencerminkan hubungan yang erat dan positif antara mitra regional. Satu tim yang terdiri dari 21 penerbang Australia dari skadron nomor 33 RAAF berlatih bersama pilot pesawat tempur F-16 TNI Angkatan Udara di Bandara Denpasar. Perwira Komandan Skadron nomor 86, Kapten Grup Brent Taylor mengatakan, para pilot Australia menggunakan pesawat multi-role tanker transport KC-30A bersama dengan pesawat tempur F-16 Indonesia dalam sebuah kegiatan yang meningkatkan kemampuan mobilitas udara RAAF. Sebanyak 60 sorti pesawat tempur F-16 diterbangkan dengan RAAF KC-30A selama pelatihan, mencapai 200 kontak pengisian bahan bakar yang sukses. Terbang di wilayah udara Indonesia, kegiatan ini melibatkan KC-30A yang mengerahkan Advanced Refueling Bomb System untuk menghubungkan wadah pengisian bahan bakar ke setiap pesawat tempur F-16 Fighting Falcon Indonesia. Latihan ini bermanfaat bagi Australia dan Indonesia dengan latihan udara bilateral dan multilateral reguler antar kedua negara, termasuk latihan Elan Ausindo dan Pitch Black.